Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Tarbin artinya berarti Pak Tar yang bin ya. Oke, bismillah menuju ke Pemalang. Untuk dari sini menuju ke jalur biasanya tidak saya shot ya, karena sudah sering langganan sudah sering melihat. Biar nanti kita ambil view kalau pas di rute tertentu. Mungkin nanti di sini karena ceruk anak. Dan kita angkat bumper ya di sini ya. Angkat orang ibu bumper ya. Ini muatannya sih memang tidak terlalu berat seperti biasanya ya, karena di Banyuwangi masih agak musim sepi ya. Ini daripada melarengi, jadi lampu saya matikan. Nah, oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Pemalang. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Waktu menunjukkan pukul berapa ini? Pukul setengah satu ya. Masih. Ya, kita sudah melintasi jalur kali ya. Ini sudah halus, alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjut menuju ke pasar pagi Pemalang. Bismillah. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan juga Black Team ini.
mundur lagi, ampun dah. Benar-benar. Ya, Ramisa, ini saya memasuki pasar Ranuyoso ya, yang mana ini memang sering macet, ditambah tadi habis jalan macet. Ini saya tadi kena macet 1 jam setengah, hampir 2 jam ya. Sebenarnya sih nggak terlalu begitu parah tadi, tapi karena ini sudah terlanjur pagi dan aktivitas di pasar pisang ini sudah mulai, ya mau nggak mau harus seperti ini jadinya. Padahal nggak ada kemacetan aja, ini pasti membuat macet, apalagi kalau seperti ini ya. Ini sangat-sangat membuat macet, dan jangan lupa sisihkan rezeki Anda walaupun cuma sedikit. Ini ada pembangunan masjid ya. Coba nanti berapa menit kita melewati sini ya. Ini bedanya biarpun pasarnya udah sedikit aja, kita gak tembus nih kalau 5 menit lebih mau gitu. Makanya kalau melewati pasar Ranuyoso ini kok sudah subuh itu sangat, ini sangat rawan dengan yang namanya macet loh misalnya. Jalan yang didirikan pasar ya, bukan pasar yang dijadikan jalan, tapi jalan yang dijadikan menjadi pasar ini. Dengan jalan alih fungsi menjadi pasar ya di sini ini. Ini tadi dikarenakan ada kendaraan kecelakaan, makanya tambah parah gitu. Nah,
Senyorita. Assalamualaikum. Ya nyong ngerti nih nang dhuwur wis, ya ngapa kondisi dhuwur? Mana cinta mana ya ngapa cerai? Ke Lumajang ini. Tadi sih katanya truk yang sempat berjumpa dengan saya ngobrol sebentar itu dia itu macet mulai dari exit tol Probolinggo Timur ya. Dia sudah mulai kena macet. Oh, 2 jam setengah dari Probolinggo Timur sampai ketemu saya tadi berarti di servis Pasar Udang ya, atau servis Pasar Pisang. Itu tadi 2 jam setengah katanya. Ini tadi saya nyampe situ di lokasi macet pertama itu jam 4:30 dan ini 6:30 berarti saya terjebak macet itu 2 jam ya. Waktu yang hilang itu sudah 2 jam. Tapi mau gimana lagi, tetap tenang buat saya keadaan. Jangan panik ya. Nanti kalau panik kamu nggak jadi cantik. Kita lanjut dulu perjalanan menuju ke mana namanya? Ke Malang. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan. Amin.
menuju. Ya OKM sekali ya ini ya jalannya. Saya mau Citrohead ya.